Dan suara petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengamankan rokok berbagai merek dari 100 koper milik jemaah haji kloter 96 hingga 99 asal Bangkalan Jawa Timur. Rokok ini akan disita dan dibawa petugas haji daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pemiliknya sekembalinya dari ibadah haji. Rokok-rokok ini disimpan jemaah di dalam koper bagasi saat melakukan pemeriksaan mesin X-ray. Menurut sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya dalam aturannya setiap jemaah diizinkan membawa rokok maksimal 2 slop atau 20 bungkus. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan banyak jemaah yang membawa lebih dari 2 slop. Untuk mengurangi kepadatan jemaah haji di tengah terbatasnya area di Muzdalifah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan menerapkan Mavid di De Muzdalifah dengan skema murur. Muror yaitu bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah, di mana jemaah tidak turun dari kendaraan dan langsung menuju tenda di Mina. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia yang dinominasi oleh lansia di tengah keterbatasan area di Musdalifah. Menjaga keamanan dan keselamatan jamaah di Tengah-tengah profil jamaah kita yang masih cukup banyak, jamaah yang dalam rentang lanjut usia, Risti, dan juga uh, penyandang disabilitas, maka uh, kita berdiskusi panjang dengan pemerintah Arab Saudi untuk membuat skema-skema agar beban kepadatan di Musdalifah itu bisa diurai. Uh, kita sudah menyepakati bahwa jamaah yang mengikuti skema murur itu akan diberangkatkan lebih awal, jadi jam eh, 7 malam, eh, lalu kemudian diberikan rentang waktu sampai jam 10.